Selamat siang dan selamat datang bagi yang baru bergabung, sahabat Lingkar Madani. Bagi yang baru join, perkenalkan aku Fahira. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan cohort mengenai penyusunan laporan keuangan dan penggunaan aplikasi akuntansi bagi organisasi nirlaba. Sesi kedua untuk hari ini ya. Minggu lalu kita sudah melakukan sesi satu bersama narasumber kita Mbak Dian. Hari ini kita ditemani dengan Mbak Oci dan Mas Farhan sebagai narasumber kita di sini. Ini aku mau sedikit membacakan ya CV Mbak Oci terlebih dahulu. Baik, narasumber kita hari ini ada Mbak Nur Wahyu Rosyana, Sarjana Akuntansi. Biasa dipanggil Mbak Oci atau Mbak Rosi ya teman-teman. Mbak Oci ini pernah bersekolah di tahun 2013 sampai 2018 di Bachelor of Science in Accounting Universitas Gajayana Malang. Dengan work experience-nya di Enter Nusantara dengan posisi sebagai admin dan finance officer pada tahun 2020 sampai 2021, lalu dilanjutkan di PR Konsul Sium Penabulu STPI sampai dengan sekarang. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya, kita panggilin Mbak Oci. Halo Mbak Oci. Mbak, selamat Halo. siang. Sore ini, Mbak. Oh, sore. Oh ya, Sore. yang menyerang sore ya. Iya. Baik, bisa langsung dimulai aja ya, Mbak. Oke, saya mulai ya, Mbak. Terima kasih semuanya. Selamat siang, menjelang sore. Gimana kabarnya? Sehat semua? Kita perkenalkan kembali, kenalin nama saya Nur Wahyu Rosidana, biasa dipanggil Rosi. Nah, untuk sesi hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan dan juga penggunaan aplikasi akuntansi gitu. Jadi, sebenarnya sesi ini masih ada kebelanjutannya di sesi sebelumnya ya, yang di minggu kemarin. Jadi, minggu kemarin itu kita flashback sedikit. Kemarin sudah diajarin sama Mbak Dian bahwa udah diajarin bagaimana pencatatan jurnal dan juga ya. Jadi di sesi minggu kemarin udah dijelasin ya sama salah satu narasumber kita yaitu Mbak Dian bahwa pencatatan transaksi di LSM itu seperti apa, udah dijelasin juga apa itu aset, liabilitas, apa yang ada di debit, kredit itu kan. Sampai akhirnya sempat diberikan studi kasus sama Mbak Dian di minggu kemarin dan sudah kita praktekin di salah satu aplikasi keuangan yang nanti akan kita diskusiin ya. Jadi hari ini itu kita lebih ke sharing aja gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sharing terkait software keuangan yang dipakai sekarang ini dalam lembaga masing-masing gitu. Nah, di minggu kemarin itu saya sudah membagikan username dan juga passwordnya teman-teman. Itu silakan sekarang bisa dibuka aksesnya. Mungkin yang belum, saya akan bagikan di sini ya. Oke, jadi teman-teman yang baru bergabung bisa dibuka data peserta. Di sini di situ ada username serta password untuk aplikasi yang hari ini akan kita bahas ya. Itu ada namanya Quill. Di situ juga ada webnya. Jadi teman-teman bisa buka webnya, kemudian dimasukkan username dan juga passwordnya. Namun sebelum kita ke aplikasi tersebut, saya akan sedikit menjelaskan apa sih Quill ini gitu. Oke, mungkin bisa di-share screen, Mbak. Jadi untuk hari ini kita akan membahas salah satu software keuangan ya dari banyaknya software keuangan untuk yayasan ini. Jadi kita akan ngebahas soal Quill gitu. Kenapa Quill? Karena sebenarnya Quill ini bisa diakses melalui web gitu. Jadi dia bisa online sistemnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menginstal. Jadi untuk mempraktekkan studi kasus yang kemarin sudah dibagikan, kita akan mengimplementasikan di dalam Quill ini. Gitu. Karena teman-teman pastinya juga sudah memiliki software masing-masing, gitu kan? Jadi biar kita sama persepsinya, kita mengambil contoh salah satu di Quill ini. Jadi kita praktekin studi kasus kemarin untuk diinput ke dalam salah satu software ini. Quill ini apa sih gitu? Jadi Quill ini adalah aplikasi web akuntansi nirlaba yang memudahkan penggunanya mengelola
keuangan organisasi gitu. Pastinya di dalam pool ini sudah disetting sesuai dengan ISAK 35 ya, yang mana laporan keuangan ini adalah berorientasi untuk nirlaba gitu. Dan yang pastinya kuil ini didesain untuk lembaga-lembaga dengan tujuan untuk mempermudah, yang permudah, sederhana gitu, untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, kuil ini emang disettingnya untuk user friendly sekali ya gitu. Jadi prinsipnya adalah kuil ini mudah dipelajarin dan juga diterapkan tanpa perlu berlama-lama menggelar aneka pelatihan ya. Jadi gampang banget penggunaan kuil ini. Yang keduanya adalah dia bisa real time, bisa dilihat kapan dan di mana saja. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan tab, handphone gitu. Nah, kemudian dia bisa memantau transaksi keuangan yang pastinya. Dan plusnya di kuil ini adalah dia bisa mengunduh maupun kita melihat dokumen pendukung keuangan. Biasanya kalau di software yang lainnya kita hanya mencatat aja ya. Tapi kalau untuk di kuil ini kita bisa mengunduh dokumen, supporting dokumen, dan bahkan ada juga yang kita bisa melihat dokumen itu. Yang selanjutnya adalah monitoring. Pastinya adalah untuk memantau pengelolaan advance staff dan kemudian adalah konsolidasi laporan keuangan. Jadi di kuil ini kita bisa mengkonsolidasi transaksi dari berbagai mitra ya. Kalau emang teman-teman punya lebih dari satu, dua mitra, ini bisa dikonsolidasi biayanya. Nah, gimana sih cara untuk mengakses kuil? Jadi pengguna itu cukup untuk memanfaatkan browser pada perangkat yang sudah dimiliki, kayak laptop yang saya sudah jelaskan, tablet maupun ponsel. Jadi tidak perlu lagi untuk perangkat baru ya, atau enggak menginstal. Jadi kuil ini sistemnya adalah menyimpan data dari pendata serta sumber daya lainnya di server yang aman. Jadi pasti security-nya udah nggak perlu diragukan lagi. Pasti sudah akan terjamin ya. Nah, di dalam kuil itu ada apa aja sih itu? Jadi di dalam kuil itu ada daftar perkiraan gitu. Tujuannya apa? Buat memodifikasi sesuai kebutuhan spesifikasi tiap pengguna. Selain itu, di kuil juga itu bisa datanya bisa kita rubah menjadi CSV maupun Excel ataupun PDF ya. Nah, kemudian kuil ini bisa menghasilkan laporan keuangan yang pastinya, karena itu adalah goalsnya seorang keuangan ya, yaitu ada bisa menyajikan laporan keuangan. Jadi di kuil ini bisa melihat BVA, budget versus actual, kemudian sumber penggunaan, dan juga laporan keuangan lainnya. Nah, di kuil ini juga itu ada pembagian peran atau role sesuai dengan kewenangan pengguna gitu. Jadi ada administrator. Administrator itu tugasnya untuk membuat serta menghapus akun ya. Jadi dia bisa mengatur semuanya, administrator itu. Nah, kemudian yang kedua ada maker. Jadi maker ini tugasnya untuk mencatat transaksi gitu tanpa berwenang atau berkemampuan menerbitkannya. Menerbitkan itu maksudnya menerbitkan voucher ya, voucher kuil. Yang ketiga ada approver. Jadi tugasnya di sini untuk meninjau, mengevaluasi pencatatan dari si maker ini gitu. Jadi setelah dicatat sama maker, approval ini juga harus mengecek transaksinya ini sudah sesuai atau belum, jurnalnya udah sama atau belum gitu. Kemudian baru si approver ini untuk dia yang punya otoritas untuk menerbitkan atau mengapprove suatu transaksi itu. Yang terakhir ada reviewer. Jadi reviewer ini adalah tugasnya mengkaji dan memberi umpan balik terhadap laporan yang dihasilkan. Jadi reviewer ini biasanya untuk yang manajer atau koordinator itu ya, buat melihat transaksinya si admin finance ini gitu. Jadi reviewer ini bisa melihat transaksi, bisa mengecek laporan keuangannya gitu. Nah, jadi kurang lebih ruangnya seperti ini. Jadi administrator itu dia yang menyeting. Nah, yang maker itu adalah untuk menginput. Ketika sudah diinput, approver akan memeriksa dan mengapprove ya, mau mengapprove transaksi tersebut. Kemudian reviewer itu dia yang mereview laporannya. Nah, untuk kuil ini kita sudah banyak yang bermitra ya. Itu ada konsorsium Penabulu, kemudian Perkumpulan Desa Lestari, ada Yayasan Puter, terus ada Perkumpulan Aksi for Gender, Yayasan Lokadaya, Yayasan Pendidikan Konservasi Alam Indonesia, PIKUL,
SISDI, ada Asia Foundation, Yayasan Metamorfosis, dan juga yang terakhir adalah Yayasan SP atau Solidaritas Perempuan. Gitu. Ini sekilas gambaran terkait queer. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan studi kasus dari yang minggu kemarin. Nah, nanti hari ini harapannya teman-teman bisa mencoba menginput transaksi ke dalam aplikasi ini gitu. Kenapa kita mengambil kuil menjadi wadah kita untuk pembelajaran? Karena kuil ini bisa diakses teman-teman tanpa harus diinstal terlebih dahulu di device masing-masing. Gitu. Jadi biar kita sama persepsinya, makanya kita menggunakan kuil ini untuk belajar ya, khususnya belajar jurnal, gimana sih bikin jurnal, gimana laporan keuangannya kayak gitu. Karena tanpa kita sadarin sebenarnya software keuangan ini tuh sangat penting ya untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari, terutama di keuangan. Karena selain kita mencatat transaksi, goalsnya keuangan itu kan harus menyajikan laporan ya, laporan keuangan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan makanya kita membutuhkan software ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya gitu. Kemudian tadi saya sudah memberikan username serta password dan juga alamat web ya, web yang bisa diakses teman-teman. Sekarang apakah teman-teman sudah membuka alamat yang sudah saya kirim di chat room? Sudah, Mbak. Sudah ya. Yang lain sudah Iya. bisa login atau masih ada yang kendala? Sudah ya. Sudah. Oke, mantap. Oke, mungkin yang sudah dapat linknya bisa dicoba ya, bisa dibuka-buka si kuil ini. Mungkin teman-teman bisa sharing terlebih dahulu ya terkait keuangan ini. Ini teman-teman yang lainnya udah punya aplikasi masing-masing di lembaganya? Oh, ada yang belum. Oke. Berarti sama pencatatan pakai apa ya, Kak? Excel ya? Oke, nggak apa-apa, Mbak. Nanti kita belajar bareng-bareng ya di sini. Nah, kalau teman-teman yang lainnya, udah ada yang pernah nyoba belum? Nginput transaksi yang bulan, sorry, yang minggu kemarin ke dalam kuil ini, ada yang pernah nyoba? Oke, sudah ya. Nah, jika sudah, saya boleh minta tolong partisipasinya dari teman-teman peserta, salah satu aja untuk share screen kuilnya, gitu. Jadi, saya mau teman-teman langsung sendiri yang menginput transaksi ya, karena kemarin sudah saya praktekin bagaimana caranya input, dan sekarang ada yang mau ngebantu saya untuk share screen. Oke, soal kita sedikit ya untuk mengulang kasus kemarin. Mungkin masih pegang kan ya tadi kasus dari minggu kemarin. Oke, jadi untuk studi kasus kemarin itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa contoh soal yang ini memang keseharian kita gunakan ya, gitu. Seperti ada penerimaan dana, terus ada pembayaran sewa kantor, kemudian ada fotokopi, gitu. Dan juga ada pembelian-pembelian yang lainnya. Nah, jadi kita berangkat dari kasus ini untuk kita sama-sama input di aplikasi Quill ini, oke? Jadi harapannya sekarang teman-teman sudah membuka aplikasinya. Nanti kita akan praktek bareng-bareng ya. Nah, di dalam kuil ini saya akan menjelaskan sedikit terkait kuil ini. Nah, di dalam kuil ini ada yang namanya master. Nah, di master ini itu ada daftar perkiraan gitu ya. Daftar perkiraan ini adalah coa, bisa dibilang coa. Jadi kita nanti bisa setting coa ada di sini. Kemudian ada mata uangnya, ada bank. Bank ini untuk beberapa bank ya. Jadi kalau emang banknya lebih dari satu, misalkan selain Mandiri juga bisa ditambahkan di sini, misalkan BRI gitu. Nah, kemudian daftar rekening itu nomor rekening yang pastinya. Itu jadi tentu bisa menyeting rekening di sini lebih dari satu. Dan di sini ada pemberi dana itu biasanya donor ya. Jadi data-data donor ada di sini. Itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Sini ada juga nanti data karyawan, data supplier. Jadi bisa teman-teman bisa masukkan di sini data staff itu, data-data suppliernya. Kalau data supplier bisa kita input di sini. Oke, kemudian di transaksi itu ada beberapa menu yang pastinya atau ada jurnal memorial. Di jurnal memorial ini itu adalah
Teman-teman bisa menginput yang tidak ada kaitannya dengan kas maupun bank. Biasanya kayak jurnal penyesuaian ya, jurnal balik itu nyatetnya dari jurnal memorial. Karena memang tidak ada kaitannya dengan kas maupun dengan bank. Gitu. Nah, kalau nyatet kas atau bank itu nyatetnya ada di sini, di menu kas bank ya. Kas bank ini emang untuk pencatatan yang emang ada kaitannya dengan saldo kas maupun saldo di petty cash ya, atau di kas. Nah, kemudian uang muka ini adalah untuk memonitoring uang muka. Gitu. Jadi teman-teman, tadi Dikul juga sudah dijelaskan bahwa salah satu keunggulannya Kul adalah dia bisa monitoring uang muka. Ini misalkan di tanggal 19 kemarin kita input ya untuk perjalanan uang muka riset gitu. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Jadi yuk, dari kegiatan ini itu ada 10 hari yang belum dipertanggungjawabkan. Jadi uangnya ini masih ada di si Mamat misalkan. Kita bisa monitoring ada di sini. Tuh, jadi teman-teman keuangan bisa nagih tuh. Teman-teman program atau enggak PIC-nya ya untuk ayo selesai ini PJM-nya gitu. Nah, kemudian ada posting. Nah, posting ini yang sudah saya jelaskan sedikit tadi di awal bahwasannya ketika transaksi dicatat itu akan ada yang berwenang untuk memposting gitu ya, yaitu adalah approver. Jadi si approver itu sebelum dimasukkan ke sini itu dia tugasnya adalah untuk memposting transaksi. Kemudian di sini ada IC monitor. IC monitor ini adalah bisa dipakai oleh approver maupun si reviewer. Jadi di sini kita bisa melihat transaksi yang sudah diinput oleh teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Gitu. Nah, tugasnya si reviewer atau approver itu biasanya mereka akan mengecek. Nah, di sini di menu si monitor itu ada pasien di transaksi. Di sini ada untuk upload dokumen. Upload dokumen itu adalah untuk ya upload dokumen keuangan. Jadi dokumen keuangan itu apa aja sih gitu. Pasti ada kwitansi ya kan. Terus kalau kegiatan itu ada tor, itu bisa diupload ada di sini. Gitu, upload dokumen. Kemudian di sampingnya itu ada jurnal. Jadi kita bisa melihat jurnalnya itu udah sesuai atau belum sih gitu. Kalau ada contohnya kalau penerimaan donor, berarti kan jurnalnya adalah bank pada penerimaannya atau bank pada donasi. Kita bisa ngeliat nih sesuai nggak jurnalnya gitu. Atau jangan-jangan kebalik nih donasi pada bank misalkan. Itu kita bisa ngecek dari sini. Gitu. Kemudian komen, pesan. Jadi untuk yang approver atau yang reviewer itu bisa mengecek dari sini, mengomentari misalkan kurang misalkan kurang kwitansi. Nah, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Kita bisa ngomentarin dokumen yang sekiranya kurang gitu. Kemudian di sini ada transaksi unpost. Jadi misalkan salah, ini bisa di unposting transaksinya. Itu ada di menu transaksi di sini ya. Kemudian di anggaran. Di anggaran itu ada program. Program di sini adalah untuk mencatat programnya teman-teman. Kalau emang programnya hanya satu, ya nanti akan muncul satu. Kalau lebih dari satu, di sini bisa juga ya. Gitu. Jadi tidak perlu ganti ganti link. Jadi bisa di dalam satu kul ini bisa teman-teman menjalankan dari berbagai program, dari berbagai donor juga. Gitu. Nah, kemudian program implementor. Program implementer ini adalah programnya, nama programnya apa aja, itu bisa ada di sini. Kemudian proyek, proyek ini adalah untuk mencatat budgetnya, gitu. Ini anggap aja ada budget ya, budget yang udah di-approve, itu bisa dicatat ada di sini, di menu anggaran. Nah, kemudian selanjutnya di laporan. Di laporan itu adalah laporan keuangan ya. Jadi ada posisi keuangan, ada penghasilan komprehensif, gitu, perubahan aset neto, neraca, buku besar ya, jurnal. Kemudian ada BVA. Di sini satu anggaran proyek itu ada BVA. Bisa dicek ada di sini. Gitu. Nah, kemudian di proses. Proses itu adalah ada namanya proses akhir bulan atau biasanya kita bilang proses tutup buku gitu. Jadi ketika
bulan selanjutnya, bulan sebelumnya itu bisa kita closing untuk tidak bisa mencatat transaksi. Jadi transaksinya itu kita kunci gitu. Jadi nggak bisa lagi diotak-atik lagi di bulan sebelumnya. Kemudian ada administrator yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Administrator itu dia yang bisa menyetting semuanya. Jadi maker itu tugasnya apa aja itu ada di settingannya, ada di administrator nantinya. Gitu. Nah, dari menu-menu yang sudah saya jelaskan ini, untuk hari ini kita prakteknya ada di menu transaksi, kemudian di kas bank. Teman-teman sudah mulai ke sini? Atau ada yang ketinggalan? Atau ada yang masih belum jelas? Ini saya share lagi untuk studi kasusnya ya. Nah, dari sini ada teman-teman yang mau membantu atau mempraktekkan pencatatan jurnalnya? Kak Amelia Marcelina. Kak Amelia mau bantuin saya buat share screen nggak? Oke, sebelumnya terima kasih ya, Kak Amelia. Ya, untuk di sini ya, untuk menginput itu tinggal ditambah aja, Kak, di bagian kanan, kanan bawah ada tambah plus itu, ada tambah. Oke, di bawahnya lagi yang ada tambah. Oke, nah bagus. Ada di situ, klik aja. Nah, kita mulai dari yang tanggal 6 ya. Jadi ada penerimaan dari pay card termin 150% dari 380 juta. Jadi tinggal dipilih aja tanggalnya, misalnya tanggal 6. Oke. Kemudian mata uangnya, Kak, pilih IDR. Di sampingnya ada mata uang. Oke, rupiah. Terus programnya. Programnya sebelah sebelah. Oke. Itu diklik aja. Gak apa, klik aja. Nah, pelatihan kuil. Nah, kemudian itu kan berarti ada uang masuk ya ke bank kita. Itu karena kita menerima 50% dari donor. Jadi di situ kliknya adalah transaksi masuk. Diklik yang bulatannya itu, diklik. Oke. Nah, kemudian di akun kas bank, bawahnya tanggal. Ya, itu bank, bank IDR proyek. Oke, rekeningnya. Diklik aja rekeningnya, Kak. Oh, coba dari akun kasbangnya yang operasional coba. Keluar nggak rekeningnya? Yang dari akun kasbangnya, coba diklik lagi akun kasbang. Ya, itu coba bank bank IDR operasional coba, Kak. Bank IDR operasional. Ya. Oke, klik rekeningnya. Itu memang belum dimasukin rekeningnya kayaknya, Ci. Oh, belum dimasukin ya? Oke. Berarti bisa dilewatin aja kali ya. Kemudian langsung ke penerima, eh sorry, ke bawah itu aja, langsung ke nomor akun. Di nomor akun itu pilih yang coba donasi, ada nggak donasi? Nah, sorry, sorry. Stop dari penerimaan situ aja. Di penerimaan. Nah, bisa dari penerimaan dari donor. Nah, jumlahnya karena tadi 50%, berarti 190 juta ya. Oke, kemudian untuk budget lainnya itu dikosongin aja karena ya programnya itu otomatis. Kemudian adanya sumber dana. Sumber dananya diklik. Oke, klik aja donornya.
Oh, bisa 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 di close aja nggak? Oke. Kemudian di keterangannya tujuan pembayaran. Tujuan pembayaran itu adalah termin pertama dari pakat gitu. Oke, coba bisa disimpan nggak? Simpan transaksi masuk. Belum bisa disimpan ya? Oke. Mas Farhan. Ini pakai kas aja dulu karena rekeningnya belum dimasukin Ini lagi. bukannya harus isi donor sumber dananya dulu, baru nanti bisa kita pilih sumber donornya. Ya, sumber dananya diisi. Ya, berarti dimasukin kemana dulu, Mas Farhan? Sumber dananya diisi sama akun kasnya pakai kas aja. Pakai petty cash. Oh gitu, karena belum disetting ya banknya ya. Ini sumber dananya diisi pakai pakai sumber dananya diisi. Sebentar, oke, bentar. Ini lembaganya apa sih? Sumber dananya isi di mana ya? Bentar, aku masukin. Aku coba share sebentar deh. Tadi itu belum masuk sumber dananya karena kita kan tadi membuat sumber dana gitu. Nah, kalau aku bikin satu misalnya di sini. Nah, karena dia dengan batasan kita simpan. Nah, kalau aku tidak centrang di sini, maka di akunnya teman-teman nggak akan masuk. Tapi kalau aku centang, nah ini akan masuk gitu. Nah, yang ya, nggak usah. Yang tadi misalnya, nah ini aku udah centrang semua nih. Pasti di akunnya teman-teman itu akan masuk. Nah, di yang Hivos misalnya, nah ini udah kecentang. Nah ini kan ada yang nggak kecentang. Nah, ini nggak akan masuk. Kalau aku udah centang semua, nah aku update, nah itu pasti sekarang sudah masuk. Nah, coba dibuka akunnya teman-teman dah, pasti sumber dananya sudah masuk. Sama anggaran. Nah, kalau tadi kita pelatihan kuil, nah ada yang belum kecentang di sini, nah dia nggak akan masuk. Nah, kalau aku centang semua, nah ini sudah akan masuk di akunnya teman-teman. Gitu. Jadi ini kenapa kita bikin seperti ini? Karena nanti kalau programnya banyak dan udah nggak kepake, jadi kita bisa nggak usah centang. Biar pada saat kita melakukan transaksi di sini, ini nggak akan terlalu banyak yang akan muncul. Nah ini misalnya di aku kan nggak. Tadi aku udah bikin yang GF. Di sini di aku nggak akan muncul kalau aku tidak centang di pemberi dana di sini. Nah, misalnya tadi yang GF, nah ini aku centang, cuman yang punyaku, maka pada saat aku bikin transaksi, sumber dananya, ini akan pasti munculnya tiga. Gitu sih, ini yang tadi kenapa nggak masuk. Sama nomor rekening, nah nomor rekening, kalau kita tidak isi di master daftar rekening, nah ini nggak akan masuk.
di teman-teman. Tadi punyanya siapa yang si yang share screen itu punya siapa lagi? Yang Punya tadi Mbak share screen Amelia. Punyanya Amel Mbak Amelia. dari lembaga Bentara Papua. Bentara, Bentara, Bentara. Bentara Papua, ya. Mana Bentara sini? Belum ada ya? Bentara Papua. Ini kalau aku bikinin, misalnya, tentang proyek. Nah, sekarang pasti sudah ada di Bentara nomor akunnya. Bisa dicoba lagi deh. Aku stop screen. Oke. Di refresh dulu, Mbak Amelia. Coba, udah. Udah, Kak. Coba ditambah lagi kayak tadi ya. Diklik tambah. Pakai yang bank proyek aja, Kak. Bank IDR proyek. Oke, udah. Itu nomor rekeningnya sudah muncul. Itu kemudian langsung aja yang di bawahnya, nomor akun. Oke, di bawah nomor akun itu. Penerimaan dari donor. Ya, Pak. Ya, Oke, sudah. penerimaan dari donor. Nominalnya 190 juta. Itu BL-nya bisa dikosongin aja ya, karena dia bukan termasuk biaya. Kemudian donornya bisa pilih mana aja. Oke, boleh gitu UFOS, yang aja UFOS. Terus keterangannya adalah penerimaan termin pertama 50%. Oke, kemudian disimpan aja transaksinya. Nah, di situ bisa dilihat jurnalnya Kak, yang di sebelah kiri nomor 2, yang di PDF, gambar PDF-nya. Iya, bagian situ. Bisa bisa di close itu yang atas belum belum ada keterangannya. Di gambar pensil itu bisa diklik. Nah, di situ di atas tujuan pembayarannya itu juga harus tercatat ya. Keterangannya boleh sama. Di copy aja nggak apa-apa. Oke, kemudian simpan. Nah, jadi untuk penerimaan donor itu jurnalnya adalah bank pada donasi ya. Itu penerimaan dari donor itu bisa dibilang donasi nominal 190 juta ya karena 50% dari 380. Nah, ketika sudah di-input, oke, bisa di-close. Ketika sudah diinput, untuk bagian yang approver itu adalah dia wajib untuk memposting transaksi ini.
Karena kalau dia tidak diposting, transaksi ini hanya cuma tercatat aja gitu. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam sistemnya. Dia tidak diakuin sebagai pemasukan gitu, penerimaan. Nah, di situ ada keterangan posting belum, berarti artinya transaksi itu emang belum diakuin. Nah, kemudian untuk approver itu bisa diposting. Postingnya dari mana? Dari transaksi. Bisa ke transaksi Kak Amelia? Menu transaksi. Oke, itu ada posting. Di bawahnya uang muka nomor 4. Klik aja periodenya, nggak apa-apa, klik aja. Pilih periode. Nah, di situ muncul transaksi kas banknya ya, senilai 190. Itu bisa diklik bagian kanan, kanan sendiri, yang sejajar dengan 190 juta, cancel aja. Itu diklik aja. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian ke transaksi kembali. Ke kas bank. Nah, di situ postingnya berubah menjadi sudah ya. Tadi warnanya biru, sekarang menjadi warnanya orange. Yang artinya transaksi ini secara sistem sudah dicatat dan sudah diakuin menjadi penerimaan. Gitu. Kemudian kita praktek lagi transaksi selanjutnya. Kak Amelia mau transaksi mana? Mau coba transaksi mana? Oh, bisa. Kalau untuk transaksi setelah Oh, bisa. di... Jadi untuk transaksi ketika udah diposting, misalkan ada salah gitu ya, itu masih bisa diedit gitu. Misalkan tanggalnya bukan tanggal 6 nih, ternyata misalkan tanggal 5, tanggal 7 itu bisa diedit lagi. Gitu. Oke, jadi untuk pengeditannya itu kita harus butuh approve terlebih dahulu ya, kepada manajer ataupun Di tanggal koordinator. Ya, gimana Kak? Asti bisa diulangin lagi, mohon maaf. maaf Kak, apa kalau edit itu kita harus unposting dulu baru diedit atau bisa langsung kita edit saat sudah diposting? Nah, kalau emang belum diposting, itu masih bisa diedit ya. Tapi kalau sudah diposting, itu kita harus minta persetujuan dulu, misalkan ke koordinator ataupun ke manajer bahwa kita mau ada pengeditan transaksi gitu. Gitu. Jadi meskipun edit, manajer maupun koordinator tuh juga perlu tahu gitu apa yang harus apa yang kita edit. Entah itu tanggalnya misalkan, nominalnya ataupun keterangannya itu. Jadi harus di-unpost terlebih dahulu baru kita bisa edit. Kalau emang kasusnya ini sudah diposting ya, gitu. Nah, caranya gimana mengeditnya? Mungkin Kak Amelia boleh minta tolong itu. Yang pertama itu kan ada gambar warna biru ya, centang. Centang biru di bawah yang sejajar. Nah, oke. Okay. Itu diklik aja. Oke. Okay. Nah, itu udah bisa diedit, Kak Asti. Coba Kak Amelia minta tolong diedit ke tanggal 7 misalkan. Gambar pensilnya. Ya, oke. Okay. Diklik lagi gambar pensil. Kemudian tanggalnya kita rubah ke tanggal 7 ya. Misalkan ada salah tanggal. Kemudian disimpan kembali. Nah, setelah itu baru kita posting lagi ke Amelia. Prosesnya seperti kayak tadi, di transaksi, kemudian di menu posting. Klik periodenya, klik aja periodenya. Oke. Okay. Sip. Kemudian kita balik ke transaksi. Bisa dibuka jurnalnya. Yang gambar PDF itu, Kak. Ya. Nah, di situ tuh tanggalnya sudah berubah ya. Dari tadi tanggal 6, sekarang menjadi tanggal 7. Seperti itu, Kak Asti, jika ada yang mau diedit prosesnya.
Kalau untuk masa berlakunya sih tidak ada ya gitu. Jadi misalnya teman mau ngedit bulan April misalkan itu masih bisa asalkan dapat otoritas atau nggak dapat persetujuan dari si approver itu gitu. Biasanya approver itu dari manajer ataupun dari koordinator maupun dari direktur keuangan gitu. Selama masih punya otoritas itu bisa bisa diedit. Seperti itu Kak Asti. Kak, aku mau tanya, Oke, silakan. misalnya yang mengelola keuangan itu saya sendiri, Oke. tidak ada atasan gitu, dan saya juga tidak ada anggota gitu. Itu kira-kira gimana, Kak? Apa tetap harus ada persetujuan kalau mau diedit atau? Bisa aja itu dilakukan. Jadi kan ada menu di administrator. Coba kita lihat menu administrator. Siapa yang share ini? Kak Amelia, ya. Pak, klik administrator. Oke. Nah, di sini ada setup rule. Nah, di sini kita bisa bikin approval maker itu. Nah, dicoba diklik yang tanda pensil ini deh. Yang maker atau approval. Yang ini aja nih, klik nih. Misalnya. Nah, coba klik transaksi. Nah, ini kalau dia rules-nya sebagai approval, dia nggak akan dapat menu-menu jurnal memorial, kas bank, uang muka. Nah, kita bisa centang ini semua. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau di kantornya cuma satu orang, nggak ada lagi, ya sudah semuanya diklik aja. Atau pakai menu yang administrator. Yang menu yang administrator yang ini. Gitu. Itu sih kalau yang sekarang kan kalau kita melihat teman-teman coba ditutup dah Mbak Amelia. Ini dikebawain. Digeser. Nah, cancel. Nah, kalau sekarang kan kalau kita ngelihat coba klik master pengguna administrator. Coba klik yang di sini nih. Yang sebelah kanan nih. Sebelah kanan, Kak Amelia, yang dekatnya Ini yang pesan-pesan. aku Nah, gitu. cari. Nah, coba ke master pengguna. Nah, kalau kita melihat kan sekarang Mbak Amelia itu dia rules-nya masuk ke mitra WFA. Nah, kita bisa ganti ini. Gantinya tinggal klik klik tanda ini, tanda pensil, dipindahkan nanti. Tergantung rules yang kita jadi rules itu untuk ngatur dia bisa berbuat untuk apa aja. Kita bisa kasih link dia buat apa aja. Gitu. Ini rules ini ngaturnya tadi di administrator setup rule. Gitu. Kalau dia bisa semuanya ya sudah rulesnya ini nanti diganti dengan administrator. Nah, karena ini akunnya akun demo, maka kita masukin semuanya teman-teman di Mitra WFA ini. Itu. Baik, terima kasih, Kak. Cukup jelas, Mbak? Ya, jelas-jelas. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjut ya untuk studi kasusnya. Kemudian Mbak Amelia, kita mau mencatat apa lagi nih, transaksi jurnal apa lagi nih? Mau yang tanggal 7 Saya ya? mau uang muka deh. Di Oke. tanggal 16 bisa? Boleh, bisa dong. Bukan. 19. Ya, boleh. Kita Ya. contohkan uang muka ya. Pencatatannya sama, itu ada di kas bank terlebih dahulu ya. Jadi kita keluarkan dulu uang mukanya.
prosesnya masih sama, ditambah, klik tambah. Pilih tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 19, misalnya tanggal 19, oke. Okay. Nah, karena ini kita ngeluarin uang ya, kliknya transaksi keluar, oke. Okay. Banknya, IDR proyek. Dan tujuan pembayarannya. Uang muka perjalanan riset dan kampanye. Oke, itu penerimanya bisa diklik aja. Ngepajak karyawan. Itu nanti kalau teman-teman sudah menginput nama karyawan, dia akan muncul ada di situ ya. Sekarang apa? Kita ke nomor akun. Kita ke advance staff atau uang muka. Uang muka staff. Oke. Ditulis jumlahnya 10 juta. BL-nya dikosongin aja kayak sumber dananya. Di false boleh. Bisa langsung disimpan aja, Kak. Oke, ketika udah di input, kemudian diposting terlebih dahulu. Oke, kemudian ditransaksi. Nah, ini kan Kak Amelia udah menginput uang muka ya. Uang muka 10 juta di tanggal 16. Ya, sorry, di tanggal 19. Nah, untuk membuat PJUM-nya itu ada di menu uang muka, Kak. Jadi, klik lagi transaksi. Jadi, transaksi ini untuk pencatatan apapun dan juga untuk pertanggungjawaban. Nah, di situ muncul monitoring uang mukanya nih tadinya sudah diinput sama Kak Amelia ya. Di situ ada keterangan belum ada PJUM. Coba bisa digeser ke kanan, Kak? Bisa digeser ke kanan? Oke. Nah, di situ kan ada outstanding date-nya ya, yang artinya dari tanggal 19 sampai tanggal 29 ini ada waktu 10 hari uang ini tuh belum dipertanggungjawabkan gitu. Nah, gimana cara kita untuk pertanggungjawabkan uang muka ini? Itu ada, coba geser ke sebelah kiri. Ada menu tambah di bawah action. Itu diklik aja. Oke, nah kita mau, kalau berdasarkan tadi kasus ini, uang muka itu ada pengembalian ya. Pengembalian sejumlah 4.400.000 di tanggal 26. Oke, di tanggal itu kita bikin tanggal 26, Kak. Jadi tanggal di situ menggambarkan tanggal pertanggungjawaban. Gitu. Itu bisa diklik aja ke bank. Banknya harus sama ya, yaitu bank IDR proyek. Itu bisa langsung aja ke tambah itu tuh otomatis. Kemudian di keterangan, di bawah keterangan itu, oke, okay, bisa dicatat pertanggungjawaban uang muka perjalanan riset dan kampanye, oke, okay, PJUM. Oke, nah untuk itemnya apa aja, itu klik tambah, tambah warna biru sebelah kiri. Oke, akunnya kita pahamin dulu. Di sini pengeluaran buat apa aja? Di sini ada tiket pesawat. Oke, programnya diklik aja.
untuk kegiatannya? Kalau kegiatan tuh itu muncul nggak, Kak? Ini kegiatannya tidak muncul. Oh, tidak muncul ya? Oke. Bentar ya, Kak ya. Oh, ini belum dimasukin budgetnya. Coba aku masukin Oke, boleh minta budgetnya tolong, sekarang. Mas Farhan? Budgetnya belum dimasukin sih. Coba ditutup. Ini punyanya si ini, nanti aku masukin budgetnya nih. Atau coba keluar dulu teman-teman, apa itunya sih, masuk ke anggaran. Ah, oke, okay, anggaran. Anggaran, Kak. Nomor tiga, sebelahnya transaksi. Di proyek. Nah, itu kan belum ada budgetnya di proyek. Proyek. Itu kan belum ada budgetnya kan? Kosong kan masih? Iya, masih kosong. Nanti teman-teman bisa ngisi sendiri dengan tambah baris. Nah, aku udah isiin, coba keluar nggak? Refresh deh. Nah, ini aku udah isiin kan, karena kan nanti kalau teman-teman mau ngisi, udah, ini udah ada kan di bawah anggarannya. Udah ada. Nah, nanti tinggal tambah baris sebenarnya gitu. Ya. Nah, coba nginput PJWM lagi. Kita balik lagi ke uang muka ya, ke Amelia. Tanggal 26. Nah, di situ kan sudah muncul ya kegiatan-kegiatannya. Itu bisa diklaim. Coba biaya flight ticket ada nggak? Ke bawah aja. Tidak ada biaya. Oke, kita bisa masukin ke mana aja, Kak. Ini kan cuman ini ya. Boleh di mana aja. Nah, nanti ke transaksinya tinggal disesuaikan aja ya sama kebutuhannya teman-teman. Jadi anggap aja ini untuk pembayaran flight ticket yaitu sebesar 4 juta. Jadi tujuan pembayarannya adalah tiket pesawat staff. Ini 4 juta. Nah, kemudian ada biaya lagi 1 juta, 1 juta dolar akomodasi. Untuk menambah biaya, tinggal klik aja.
akomodasi. Bisa dimasukkan di mana aja, ya. Terangannya adalah akomodasi staff. Nah, 1 juta. Yang terakhir, adanya per diem 600.000. Ditambah lagi. Sejumlah 600.000. Oke, coba Kak dibawahin. Bawah, oke. Nah, di sini ada total biaya. Ini total biayanya ada 5.600. Nah, uang mukanya 10 juta. Jadi ada sisa 4.400 ya. Nah, kemudian disimpan. Coba dibuka lagi jurnalnya. Ya, kurang lebih seperti ini jurnal untuk PJM-nya ya. Jadi ada biaya, kemudian ada sisanya, sisa perjalanannya. Ketika misalkan ada kurang, ini nanti bank ya, posisinya bukan di debit ya, tapi ada di kredit. Ketika biaya ini lebih besar daripada uang mukanya, itu nanti posisi banknya bukan di debit, tapi ada di kredit. Gitu. Jadi ini nanti akan menyesuaikan apakah sisa atau lebih gitu. Yang lebih seperti ini. Oke. Bisa di closing. Nah, kemudian ke posting ya. Jadi setiap kita input sesuatu, kita harus memposting. Karena kalau tidak diposting, biaya ini tidak masuk, nggak diakuin secara sistem. Klik periodenya. Oke. Seperti itu teman-teman kurang lebih untuk mencatat PJUM ya, PJUM dari uang muka. Mungkin Kak Amelia mau mencoba transaksi apa lagi? Sekali lagi kita coba transaksi. Mungkin bisa tanggal 12 ya, biaya editing dan layout bulletin. Oke, kita mencatat di tanggal 12. Itu rekening pasti otomatis, Kak. Jadi langsung ke tujuan pembayarannya aja. Biaya editing dan layout bulletin. Ini nama akun. Karena ini biaya, jadi kita mencarinya kepalanya yang 5 ya. Nah, di situ ada biayanya. Bawah. Itu bisa biaya produksi dan cetak. Ya. Nominalnya 1.500.000. Oke, nah karena ini biaya, jadi harus ada budget line-nya.
budget lainnya diisi. Oke, kemudian simpan transaksinya. Oke, terakhir kita coba pengisian kas kecil ya. Kita mencoba langsung aja tambah, Kak. Tambah. Di tanggal 8. Oke. Akunnya bank. Nominalnya 2 juta. Itu diedit aja, nominalnya 2 juta. Kemudian langsung sumber dana. Oke, simpan transaksi. Nah, kemudian kita ke posting ya. Transaksi dua transaksi ini kita posting. Oke. Dari transaksi ini, oke, bisa dilihat dulu jurnalnya, kalau emang mau dilihat terlebih dahulu. Oke, yang kas pengisian kasnya. Oke, Kak. Nah, ketika udah di input, ya bisa di close. Nah, jika ada teman-teman yang mau mengupload dokumen di transaksi ini, misalkan uang muka ya, uang muka ini biasanya kan butuh tor ya atau enggak kerangka acuan. Itu untuk upload dokumennya, itu sebelah kiri yang gambar anak panah ke atas. Nah, ini untuk mengupload dokumennya. Jadi, misalkan bukti transfer bisa diupload gitu kan, atau enggak tornya itu bisa diupload ke dalam aplikasi ini gitu. Tuh, yes, bisa ditutup Kak Amel. Dan kita mempelajari terkait laporannya ya. Karena udah di input transaksinya, kita kemudian ke laporan, ke posisi keuangan. Oke, bisa dipilih tanggalnya, tanggal hari ini, tanggal 29. Oke, kemudian donor. Langsung aja HTML. Nah, di sini terlihat ya laporan keuangan. Coba bisa di PDF-in, Kak? Bisa diklik aja PDF-nya. Nah, kurang lebih seperti ini adalah posisi keuangannya ya. Jadi sudah ada pengisian kasnya, kasnya sisa 2 juta. Kemudian ada bank ya. Ada bank 180 juta 900 karena tadi sudah ada biaya. Tuh, kemudian di sini ada aset neto dengan pembatasan itu senilai 182 juta 900. Ini untuk bentukan dari posisi keuangannya. Gitu. Kemudian bisa dilihat lagi, bisa di close posisi keuangannya. Oke, kita ke laporan. Kita ke laporan lagi.
Kemudian kita bisa melihat soft coba paling bawah, paling bawah, paling bawah. Paling bawah sendiri ditarik aja ke bawah. Nah, di sini ada soft, klik aja softnya. Kita pilih bulannya, kita pilih bulannya, kita setting dulu bulannya. Sebulan Mei, bulan akhirnya juga Mei. Kemudian tahun. Oke. Programnya. Kemudian donor. Nah, ini untuk konsolidasi, ini diklik ketika teman-teman punya mitra ya. Jadi kalau teman-teman punya mitra, itu ini bisa klik konsolidasi karena nanti akan menarik biayanya gitu. Pilih aja HTML. Kemudian ter PDF. Bisa ke atas, Kak. Nah, oke. Jadi gambaran dari SUF ini itu ada informasi penerimaan donor yang sudah diinput tadi sebesar 190 juta. Kemudian di sini ada biaya-biaya yang udah kita keluarin. Ada biaya tiket, ada perdim, ada akomodasi gitu ya. Sejumlah 7 juta 100 ribu gitu. Dan kemudian ada kas kecil 2 juta sehingga banknya itu tersisa 180 juta 900. Sebenarnya laporan SUF ini sama dengan posisi keuangan. Jadi tergantung teman-teman kebutuhannya mau mencari informasi apa gitu. Itu bisa dari menu di laporan. Gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau melihat budget versus actual itu bisa juga. Bisa di-close Kak Amelia. Kita ke laporan ya. Kalau untuk laporan keuangan itu kita ada di menu laporan semuanya. Kemudian bisa tarik ke bawah lagi. Ke status anggaran proyek. Bisa ke status anggaran proyek. Oke, klik implementor. Itu klik aja periodenya. Seki satu, oke. Kemudian kayaknya Q4 sampai kuartal 4 aja. Periode akhir anggarannya sampai kuartal 4 aja. Oke, kemudian tanggal realisasinya. Pilih tanggal 1. Kemudian tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Tanggal awal realisasinya tanggal 1 Mei aja, Kak. Awal realisasinya tanggal 1 Mei. Oke. Tanggal akhirnya bisa dibikin tanggal 29. Kemudian donor. Oke, bisa HTML langsung aja. Nah, di sini akan terlihat biaya-biaya tadi masuk ke budget line atau kegiatan apa aja. Gitu. Jadi kalau di sini anggap aja tuh untuk edit and layout itu sebesar 7.100. Jadi kita bisa melihat bahwa serapan kita untuk kegiatan ini 35,5% dari budget approve-nya 20 juta yang aktualnya 7 juta sehingga saldonya tuh masih sisa 12.900. Gitu. Jadi ini bisa dimonitoring budgetnya teman-teman tuh sisa berapa gitu. Under budget atau enggak over budget itu bisa diestimasi dari sini. Nah, untuk actualnya ini bisa dicek juga, bisa diklik 7.100-nya untuk mengetahui ini budget apa aja gitu. Bisa diklik 7 jutanya. Nah, di sini akan terlihat detail-detail apa aja yang sudah dicatat di budget line tersebut. Gitu, tadi ada biaya editing gitu kan, misalkan ada tiket pesawat, tiket perdim, apa sorry, perdim gitu, akomodasi itu terdeteksi ada di sini. Tuh, itu ada di budget versus actualnya. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau ada yang belum jelas, dipersilakan.
Nah, untuk ya menambahkan ya, jadi untuk Will ini juga kita sudah terhubung dengan BI ya, jadi kursnya bisa kita ngikutin. Kalau biasanya sih kita pakainya kurs dolar, jadi ini sudah bisa nge-link ke kurs yang terupdate. Itu teman-teman, ini bisa ada yang ditanyakan. Nah, Mungkin untuk apakah sharing-sharing di juga. sini tidak menggunakan, ada di sini nomor vouchernya sudah otomatis ya. Itu mungkin coba Kak Amelia kita ke transaksi. Enggak, kita lihat jurnalnya. Kita lihat jurnalnya. Ini gambar PDF ini, Kak. Nah, di sini nomor vouchernya sudah otomatis ya. Di sini ada nomor transaksi. Jadi, kalau misalkan bank, ya nanti akan nomor vouchernya akan BK gitu. Nanti kalau kas, misalnya pengeluaran dari kas, di sini nanti akan KK pastinya gitu. Bukan BK lagi, tapi KK. Kas keluar. Jadi, disesuaikan dengan sumber dana itu keluar dari mana gitu, dari bank ataupun dari kasnya gitu. Begitupun juga dengan PJUM ya, PJUM juga ada nomor vouchernya. Coba Kak Amelia bisa ke transaksi uang muka, transaksi kemudian ke uang muka. Oke, bisa dibuka. Nah, ini adalah nomor transaksi PJUM-nya ya. Gitu. Jadi untuk semuanya ada nomor vouchernya. Seperti itu. Ada lagi ya teman-teman mau ditanyakan? Persilakan. Ya, ini ada yang bertanya, aplikasi Klu ini bisa kami gunakan secara gratis atau ada persyaratannya? Pasti ada persyaratannya ya, karena akun yang teman-teman pakai ini akun demo. Aku boleh share nggak? Nah, ini kan teman-teman nih pakai akunnya yang kalau ngelihat nge-link di atas ini link demo ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai, nanti pasti ada misalnya ini tab. Ya, pasti ada depannya tab. Itu misalnya ada Yayasan Puter. Nah, ini pasti ada logonya sama ini. Pakai namanya puter.quill.id. Nanti kalau ada teman-teman mau pakai, pasti depannya itu pasti nama lembaganya teman-teman untuk domainnya. Terus ada .quill.id. Gitu. Itu sih, nah kalau teman-teman mau mau apa tahu banyak terkait penggunaan aplikasi ini, teman-teman bisa WhatsApp di yang ada di linknya teman-teman di sini. Nanti ini akan langsung ke call centernya si Kuil. Nanti pertanyaannya akan dibalas. Itu sih. Dan sebenarnya aplikasi Kuil ini udah hampir memenuhi semua kriteria ini ya, kriteria pengelolaan keuangan di NGO. Karena yang selalu ditanya, misalnya kalau teman-teman sering menghadapi auditor, gitu, laporannya mana? Laporannya ini. Kita sudah punya laporan laporan posisi keuangan, laporan komprehensif, aset neto. Ini yang biasanya selalu ditanya. Terus auditor juga menanyakan misalnya minta GL, GL itu ledger atau buku besar. Nah, teman-teman bisa narik langsung dari sini. Itu tanggalnya mulai tanggal berapa? Biasanya kan 1 tahun kalau audit. Bisa langsung tarik dari sini. Gitu. Tergantung nanti auditornya minta apa. Ini untuk kebutuhan audit, ini pasti kita sudah ada di sini semua. Untuk kebutuhan donor, yang pasti selalu ditanya adalah status anggaran. Nah, status anggaran tadi kan teman-teman sudah bisa melihat sendiri programnya apa, kita bisa melihat di sini. Itu realisasinya. Karena yang selalu ditanya sama donor, serapan anggarannya itu seperti apa? Nah, di sini ada budget, ada aktual. Aktualnya ada realisasi sisanya berapa? Berapa persen? Ini yang selalu ditanya sama donor gitu. Bahkan sama teman-teman program dari kegiatannya kegiatan apa aja. Menurutku ini sudah cukup memenuhi kebutuhan teman-teman gitu. Kalau tadi kita ngelihat misalnya kan kalau di sini nih teman-temannya aku masukin sebagai mitra ya. Nanti kalau kalau teman-teman pakai nanti teman-teman tuh akan ada di atas.
Nanti teman-teman kalau memang punya mitra, teman-teman bisa bikin mitra. Jadi teman-teman bisa memantau laporan mitra secara real time. Gitu, laporan mitra yang sudah serapannya sudah berapa persen, segala macam kalau punya mitra atau punya cabang. Gitu. Nah, karena ini kita akun demo, aku masukkan ke teman-teman itu sebagai mitranya Quill. Nanti kalau teman-teman mau pakai langsung sendiri, nanti akan dibikinkan nama domainnya. Nanti teman-teman minta nama domainnya seperti apa. Misalnya tadi lingkar, misalnya lingkar temu Kabupaten Lestari atau langsung disingkat ltkl.quill.id. Seperti itu sih. Jadi nanti kalau ada kebutuhan apapun ya bisa langsung di chat aja di chat yang sudah ada di sini. Gitu. Kalau untuk mau nyoba-nyoba terkait dengan aplikasi, aplikasi yang teman-teman sudah dapat linknya, itu silakan aja dicoba-coba, dites-tes aja, jangan takut salah, jangan takut takut, oh nanti nggak bener. Jadi kalau mau nyoba-nyoba langsung bisa nanya juga nggak apa-apa. Ini kalau ada transaksi ini nyatetnya gimana? Mau nyatet saldo awal nyatetnya gimana? Ada uang yang belum dikembalikan mau nyatetnya gimana? Nah itu teman-teman bisa langsung chat aja gitu. Nanti kalau teman-teman sudah yakin, oh kita bisa pakai sendiri ini kayaknya nggak usah pakai demo, aplikasi ini sudah cukup memenuhi kebutuhannya teman-teman, ya teman-teman bisa bikin domain, nanti kita dibikinkan domain untuk field.id. Itu sih, ada yang mau tanya lagi kah? Ini Mas Waran ada yang nanya nomor vouchernya dan coba berapa karakter? Ah, untuk nomor voucher, jadi kalau kita ngelihat tadi di sini, ini menandatangani ini 24 ini tahun. Gitu, 24 tahun, terus ini 05 ini bulan. Nah, 1K ini atau 09 ini nomor di usernya teman-teman nih di sini. Ini ada 105, maka dia akan masuk ke sini. Gitu. Nah, yang paling terakhir ini adalah nomor urut. Gitu. Ini yang nomor urut. Ini untuk penomoran, sistem penomoran, terus tadi untuk master apa? Nomor akun ya Iya, atau daftar untuk cowok. pelajaran. Oke. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 3, 3, 1, 2, 3, ada 10. Ada 10 digit untuk nomor akun. Gitu. Nah, ini memang kita udah siapin akun standar ya. Tapi kalau nanti teman-teman mau menambahkan, mau merubah, mau mengedit, ya itu bisa aja. Gitu, tinggal di ada menu tambah sub level, entry baru atau delete. Gitu. Apalagi, Ci? Kemudian ada untuk keterangan selain yang sudah dicontohkan, apa bisa ditambahkan sesuai kebutuhan oleh administrator? Keterangan apa maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan Mas Rahmi ya, Mas Rahmi atau Rahmi, Kak Rahmi dari Bayi Leo Maluku. Nah, ya, mungkin kita Rahmi. bisa bisa next aja kali ya. Nanti untuk Kak Rahmi bisa langsung open mic aja. Kemudian ada yang menanyakan estimasi harga kuil premium. Ya, ini kuil 500 ribu per bulan. Jadi memang sistemnya ini kita sewa yang teman-teman nanti bisa akses dan bisa konsultasi kapanpun terkait pencatatan pengelolaan keuangan. Kemudian ada, apakah penomoran voucher bisa ditambahkan dengan kode spesifik sumber dana? Ini dari Kak Florentina. Ya, kalau mau spesifik sebenarnya ada di menu kalau di Kasbank sini. Nah, di sini kan ada bukti bayar. Nah, ini kita bisa menambahkan penomoran yang spesifik di sini.
Kalau yang penomoran yang tadi, memang itu udah otomatis dari aplikasi. Tapi kalau mau spesifik, teman-teman bisa ketik di sini. Oke, seperti itu Kak Florentina. Kemudian yang terakhir ini ada Kak Iwan. Kak, jika subscribe Kuil Premium, apakah ada opsi customize, misalnya format penomoran voucher sesuai dengan voucher lembaga? Bisa aja di itu di request beberapa mitra kita, mitranya Quill itu juga ada beberapa yang request, misalnya dia pengen format laporan khusus gitu. Itu bisa di request. Misalnya kayak contoh punyanya TAF, kalau teman-teman pernah dapat donor dari TAF gitu, nah dia punya namanya format laporan TAF 209. Nah, itu dia ada satu request khusus untuk TAF 209 di sini. Yang biasanya tuh nggak ada. Nah, ini bisa di request khusus permintaan-permintaan laporan. Oh, aku pengen ada laporan yang seperti ini ya. Tinggal di request itu bisa dilakukan. Oke, okay. Seperti itu ya informasinya buat Kak Iwan. Mungkin ada lagi teman-teman atau ada yang belum jelas, bisa Kalau open yang mind. akun sekarang kan sudah bisa maker sama approve langsung kan? Yang Ya. teman-teman dapat. Halo Kak, halo Kak. Halo Kak, ya silakan Kak. Ya, maksudnya lebih mengarah ke, kan biasanya maker itu bentuknya fasilitator. Kemudian si approver itu adalah ada program manager atau sebagainya. Ya. Nah, kan ada batasan-batasan yang memang harus mereka pahami gitu. Si maker, si approver, dan sebagainya. Nah, itu boleh nggak nanti ada satu orang yang jadi maker, ada satu orang yang jadi approver, ada satu, Bisa. entahlah bagaimana. Bisa. Nanti itu kan di sini tuh yang tadi kujelaskan. Di sini kan ada maker, ada approval, ada di setup role ini kan pasti ada approval, ada maker. Nah, maker ini nggak bisa approve. Nggak bisa posting. Approval ini nggak bisa nginput transaksi. Reviewer ini dia hanya bisa melihat laporan. Nah, nanti teman-teman pada saat bikin username master pengguna gitu tinggal dipilih aja dia sebagai apa rules-nya, sebagai approval kah, apakah sebagai maker. Jadi tinggal pilihannya tuh ada di situ. Nah, yang sekarang teman-teman pegang adalah rule untuk mitra WFA gitu. Nah, ini memang aku setting yang ini masih bisa approve dan posting sendiri langsung. Jadi nanti kalau teman-teman mau mau merubah ini merubahnya tuh ada di setup rule. Ini kita bisa nambahkan apapun. Kalau aku menambahkan di sini, aku kasih akun buat direktur, pengurus, buat pengurus yayasan. Gitu. Nah, pengurus yayasan ini aku kasih menu apa aja yang boleh dilihat. Nah, ini tinggal diklik di sini. Oh, misalnya pengurus yayasan ya cuman boleh ngelihat laporan aja, yang lainnya nggak penting buat dia. Udah kita tinggal klik aja, terus simpan. Gitu. Nah, ini nanti pada saat kita mau bikin pengurus yayasan gitu, master penggunanya itu, nah rules-nya ini kita pilih pengurus yayasan. Tapi dia cuman hanya bisa melihat melihat ya akun yang tadi aku centang laporan doang. Itu sih, Pak. Bagaimana Kak Fasil? Jelas Kak, jelas Kak. Cuman saya cuma mau nyaranin saja kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita bikin simulasi gitu. Simulasi siapa yang jadi maker, terus siapa jadi approver, siapa jadi pengurus yayasan. Oh. Jadi ada si maker misalnya ngasih masuk dulu laporan uang muka, kemudian si finance di mana wilayah kerjanya dia harus ngupload, si approver yang harus upload approve baru bisa laksanakan kegiatan. Mungkin seperti itu aja sih. Terima kasih. Oke. Kalau teman-teman di lembaganya mau mencoba gitu dengan usulan tadi, Pak Jeril, bisa aja nanti kumpulkan teman-teman di program, di apa direktur misalnya,
sama di teman-teman keuangan, nanti direkturnya ini sebagai apa, itu bisa aja kita lakukan. Tapi kalau untuk sisi pelatihan ini, ya tergantung si panitianya nih. Mungkin, Kak. Boleh bertanya langsung? Ya. Oke, makasih Mas Farhan dan Mbak. Saya bakal Mas. Yang pertama, saya mohon maaf di pertemuan pertama, kalau saya tidak ikut karena sudah memperhatikan dengan baik perubahan jadwal. Saya tidak ikut. Itu. Jadi, pertanyaan ini mungkin sudah dijelaskan di pertemuan pertama, saya akan mungkin ulangi ya. Yang pertama terkait pengguna aplikasi ini, oke, ya, saya sudah coba-coba juga. Bahwa untuk pertama itu terkait keamanan, keamanan dan keamanan itu terkait jaminan keamanan aplikasi ini. Yang pertama terkait keamanan aplikasinya dulu. Tadi saya cek ya, mencoba masuk ke non demo yang kuil format alpha ini dianggap tidak aman. Yang kedua terkait data kami. Ini kan sistem sewa, saya disampaikan petik sewa ya, Ya. karena harus dibayar per bulan. Bagaimana apakah data-data kami itu akan diakses juga oleh intinya persoalan keamanan lah, data apa itu aman. Karena ada beberapa hal-hal juga yang tidak boleh keluar, khususnya di organisasi ya. Bagi itu tidak bisa diakses. Yang ketiga, kalau kami sudah tidak bisa tidak menyewa lagi, itu gimana kami aksesnya? Ya, apakah kembali ke manual lagi atau seperti apa? Apakah tidak ada pilihan lain yang sistemnya itu bukan sewa seperti itu, tapi dia satu istilahnya di 91 kali ya. Kalau di beberapa aplikasi kan ada yang pembelian, cuma kan memang yang berbasis bahasa Indonesia, saya memang masih kurang, masih sedikit ya, saya tidak tahu ya. Tapi yang berbasis bahasa Inggris, sistem yang ketiga tadi sudah sempat ditanya oleh Mas apa tadi? Mas Fahril terkait itu tadi. Mungkin kalau sudah sewa pasti akan dilatih ya Mas Farhan ya secara teknis-teknisnya. Ya. Tapi kalau satu saja pertanyaan tadi tambahan dari Mas Fahril mengkaji tadi bahwa kalau biasanya kan kami untuk PJUM staff di lapangan kan masih menggunakan berbasis by email. Nah, di sini belum ada di, tadi kalau saya nota bukti transaksinya itu masukkan di mana? Ada biasanya kan kami bukti transaksi di print, kemudian di email, pertama Excel yang PJUM. Nah, di dalam aplikasi ini seperti apa memasukkan bukti transaksi? Karena kalau tadi saya lihat isi nilai, di mana kalau selanjutnya sih kalau saya maaf, nggak panjang, mungkin saya tidak ketik. Pengamanan dari PT Quills menjamin keamanan datanya teman-teman. Karena server kami taruhnya itu di Azure. Azure itu punyanya Microsoft untuk saat ini. Gitu. Nah, kalau memang teman-teman masih pengamanan apa keyakinan lebih lanjut gitu terkait pengamanan data, nah itu bisa juga kita bikin agreement yang memang disetujui oleh pihak legal misalnya. Itu juga bisa dilakukan gitu. Itu yang untuk pengamanan ya. Dan aplikasi ini juga kita selalu backup. Datanya itu kita selalu backup di setiap malam. Setiap malam itu aplikasi itu udah mau otomatis dilakukan backup data. Gitu. Jadi data yang hari ini ke input sudah pasti sudah ada backupnya untuk besoknya. Gitu. Jadi nggak akan kehilang kalau memang tahu-tahu servernya hancur ya kita sudah ada backupnya. Gitu. Nah, terkait kalau sudah selesai, yang kita bisa berikan setelah tidak tidak lagi memakai Quill itu seluruh transaksi yang pernah diinput jurnal bentuknya dalam bentuk Excel gitu Excel yang kita kasih yang teman-teman seluruh transaksi jurnal master data master karyawan master donor jadi seluruh transaksi yang pernah diinput nah itu kita tarik semuanya ke dalam Excel dan itu yang akan diberikan setelah masa sewanya itu berakhir. Itu sih ada lagi gak tadi yang belum dijawab? Mas, ini ada yang nanya lagi, jika bekerja dalam tim, apakah menggunakan satu akun untuk bersama atau masing-masing perlu memiliki akun sendiri? Kalau yang tadi udah kejawab semua ya? Ada yang belum gak? Gue agak lupa. Yang belum terjawab itu terkait sistem ini ya, yang pelaporan bukti Oh. transaksi. Ya, Seperti, bukti transaksi apakah sebenarnya untuk yang upload ya? ya, betul.
Upload itu opsional sebenarnya, Pak. Jadi boleh di-upload, boleh juga tidak. Jadi nggak berpengaruh kepada catatan transaksi yang memang sudah ada. Gitu. Jadi upload ini sebenarnya bagi kami, kami menganggap bahwa ini sudah menjadi arsip digital. Gitu. Jadi kalau teman-teman selalu fotokopi, misalnya laporannya mau dikirim ke donornya, fotokopi dulu, nanti baru dikirim. Gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi digital dan Quill ini sudah ada modul upload, kita scan aja dokumennya, tinggal di-upload, jadi nggak perlu lagi fotokopi. Gitu. Itu sih. Jadi upload dokumen ini opsional mau diisi atau tidak, itu nggak akan berpengaruh kepada catatan. Memang akan lebih baik kalau memang transaksinya sudah di-scan, di-upload. Jadi pada saat kita mau mencari transaksi apa, misalnya di sini itu editing, biaya editing gitu. Nah, kita tinggal tinggal search di sini, kita tinggal melihat jurnalnya, tinggal download aplikasi apa buktinya. Kalau memang buktinya sudah di-upload. Gitu. Jadi upload dokumen itu tidak berpengaruh kepada pencatatan. Ini opsional aja sebagai simpan data arsip digital. Tadi apa yang nanya? Kalau di Quill ada bisa sekalian generate payslip kah, Pak? Slip gaji itu bisa di-generate dari Quill enggak? Iya, apanya yang di-generate? Filenya. Nggak ada ya? File-filenya itu maksudnya voucher. Slip gaji nggak ada fiturnya di Quill ya? Oh, di Quill untuk gaji memang belum. Untuk terkait payroll itu belum. Gitu. Kita belum memasukkan itu ke dalam sistem di Quill. Thank you. Yang tadi yang menggunakan satu akun ya, dalam bekerja dalam satu tim apa menggunakan satu akun. Nah, ini kalau akun username itu satu orang satu gitu, satu orang satu. Jadi kalau username yang misalnya tadi si Sonia sudah buka atas nama Sonia, nah temennya nggak bisa buka atas nama Sonia, kan logout. Gitu. Jadi bisa kalau mau misalnya si Yayasan A ini nanti tinggal bikin username baru untuk nama orang kedua yang akan menginput. Jadi username-nya itu bisa banyak. Itu bebas. Kita nggak ditambahkan biaya untuk penambahan username. Ya, perkumpulan jaring advokasi ini ada Ahmad, nanti mau bikin lagi untuk jaring ini. Jaring ya bisa aja. Itu tinggal nambahin aja di sini nama username segala macam. Itu sih. Jadi kalau username cukup satu orang itu hanya buka satu login. Tapi kalau mau nambah username itu bisa bisa langsung ditambahin. Ini ada yang nanya lagi Mas dari Asti. Terkait pembiayaan aplikasi gimana ya Kak? Masing-masing per akun atau Enggak. Per bulan itu per satu organisasi. Jadi akunnya itu bisa banyak. Misalnya di kantornya ada 10 orang, ya bisa aja 10 orang pakai aplikasi ini. Tapi domainnya itu tetap satu. Itu organisasinya tetap satu. Enggak per akun. Boci, mungkin kita kita tutup mungkin ya, karena teman-teman udah nggak ada yang nanya ini. Oke. Mungkin dari Boci ada tambahan atau Mas Farhan, silakan. Kalau dari saya sudah cukup ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang masih bingung lagi untuk jurnal, misalnya pencatatan jurnal atau pencatatan yang lainnya, bisa nanti kalau memang kurang paham bisa kita diskusi di luar dari forum ini ya. Nanti bisa minta nomor saya ataupun Mas Farhan ke panitia untuk diskusi lebih lanjut lagi. Kayak gitu aja sih dari saya. Ini ada Mas Farhan, ada masukan lagi? Sementara cukup kayaknya sih. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, itu aja mungkin, Mbak. Sebelumnya saya minta terima kasih ya buat Mbak Amelia tadi yang sudah mau menemani saya. Terima kasih, Kak Amelia. Oke, terima kasih banyak, Mbak Oci dan Mas Farhan atas pelatihan hari ini yang sangat bermanfaat banget bagi kita semua. Terus terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi pelatihan kohort pada hari ini.
Oh iya, aku mau ngingetin untuk sesi selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni. Mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya ya. Ini aku foto ya untuk slide pertama. Satu, dua. Sekali lagi, slide kedua. Satu, dua. Oke, makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di sesi Ya, selanjutnya. semuanya. Ya, terima kasih Bu Makasih. Nadika. Ya, Makasih. see you. See you.